Halo dulur, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, nih, saya akan membuat konten umur berapa anakan kenari untuk dipisah dan pas umur berapa khususnya betinanya itu akan kita kawinkan. Dan di sini alhamdulillah anakannya ini sudah berumur 21 hari. Sudah kelihatan muncul birahinya. Nanti saya akan coba satukan kenari jantannya ini ke kandang kotak tersebut agar nanti dia cepat kawin lagi. Saya akan mengambilnya jantan ini lalu saya akan masukkan ke sini ke kandang kotak. Ini betinanya sudah memanggil-manggil si jantan. Hari ini hari yang ke anakan umur 22 hari. Kemarin itu saya campurkan ternyata dia belum mau untuk dikawin dan sekarang saya akan coba lagi apakah dia nanti mau kawin atau tidak. Dan ciri-ciri betina yang sudah birahi lagi, dia itu sudah merobek-robek koran dan korannya ini sudah ditaruh di atas itu sarang. Nah, kita tunggu dia sampai kawin dulu. Ya, alhamdulillah kawin lur. Sudah 3 kali ini. Ini kenari jantannya kemarin kecabut bulunya dan ini saya kawinkan mudah-mudahan nanti juga isi. Nah, untuk proses kawinnya itu saya akan pagi itu 3 atau 4 kali kawin. Nanti setelah itu kalian cabut jantannya. Nanti satu harinya lagi kalian kawinkan lagi. Sekian ya lur untuk proses mengawinkan kenari. Itu harus kalian benar-benar ketahui bahwa untuk betinanya itu harus siap atau katakanlah dia itu sudah birahi. Dan kalau sudah birahi, sudah nyepek-nyepek kertas seperti ini, lalu kalian kawinkan, insya Allah nanti induan akan cepat kawin. Nanti setelah 7 hari, nanti setelah 7 hari benar, ini dari hari ini tanggal 3, nanti tanggal sekitar tanggal 9 atau 10 nanti induan ini akan segera bertelur. Dan untuk anakannya ini akan saya pisah ketika nanti indukannya sudah bertelur 1 atau 2. Dan semoga sebelum dia betinanya mengeram ini mudah-mudahan anakannya sudah belajar makan sendiri, nanti tidak repot untuk kita bantu spet. Sekian video hari ini, jangan lupa untuk subscribe.